jagoan lagi lomba. Hah? Siapa sih? Bisa-bisanya caper banget. Siapa lagi kalau bukan Linda? Linda? Adik kelas yang caper banget itu? Anjir ya, dari dulu tuh aku gak suka sama dia. Tahu gak sih? Dia waktu mos tuh datangnya telat, tapi ngerasa gak bersalah coba. Ngerasa cantik banget lagi dia. Ih, pokoknya gak banget deh. Lihat aja ya ntar, aku jamin dia itu gak bakal menang. Secara, dia tuh lemah banget. Eh, BTW kalian gak haus nih? Haus sih tadinya, tapi gara-gara lihat jagoan itu, aku gak jadi haus. Hah, yaudah deh, aku cabut bentar ya, mau ke kantin. Haus nih, kalian gak mau titip? Enggak deh, ntar aja aku beli sendiri. Oke. Oh ya, Nung, kamu tahu gak sih? Itu loh, si Linda. Kenapa lagi sih itu anak? Dengar-dengar dia tuh rajin banget di kelasnya. Belum lagi dia jadi kebanggaan wali kelasnya gitu. Hah, kok bisa sih? Tahu dari mana? Itu tahu dari teman-teman sekelasnya. Pantes aja, sok banget tuh anak kelihatannya. Widih, seru aja nih gibahnya. Ada berita apaan? Itu tuh si Linda. Akan jadi kebanggaan wali kelasnya. Hah, masa sih? Gak percaya aku. Kalian semua gak percaya. Apalagi aku. Secara si paling kebanggaan guru dan si paling cantik kan Nungki, ya gak Mei? Ya jelas dong, siapa lagi kalau bukan Nungki. Oh ya guys, aku ada rencana nih. Rencana apa tuh Nung? Ayolah kalian sabar aja dulu, lihat aja ntar. Ah, Nungki mah kebiasaan deh. Itu suka bikin orang kepo. Guys, haus banget nih, panas banget. Kalian gak haus apa? Oh ya, haus banget nih, gak usah gak haus. Ya haus lah. Udah kering banget nih. Sumpah ya weh. Tadi tenaga orang itu kuat-kuat kali belaan nih. Udah deh, yang penting kan kita menang. Iya gak? Iya juga sih. Iya dong, sama dulu. Kita wadil aman ya. Udah deh, Bu. Sekarang kamu tuh diam. Usah balik curcok. Kamu sekarang cari tempat buat kita minum. Nah, sekarang aku mau kasih minum. Kalian sekalian gak? Kayak kalian bukan lagi deh. Bentar aja. Apa lagi sih, Mat? Apa aja deh, bebas. Aku udah kepet banget nih, Mbak. Oh, ini. Si paling caper sama guru. Yang katanya si paling cantik di sekolah. Satu lagi, guys. Dia orang tadi menang kelas meeting. Kalian ada urusan apa ya di sini? Terus, salah aku apa? Sekarang aku punya balik ke kamu. Emang fasilitas kelas cuma kamu doang yang bisa pakai? Kiri bego, jadi aku pintar dikit. Sekarang kamu tanya salahmu di mana? Gak sadar diri banget nih anak. Heh, Linda, dengerin ya. Jadi cewek tuh gak usah sok cantik. Si ada best friend. Bener tuh, mana sok-sokan cari muka ke guru. Kali lagi aku dengar, kamu buat bangsa sekolah ini. Saja ya. Dengerin tuh omongan Nungki, jangan diem aja. Bener tuh. Demi Kandi, awasin dia dan jangan sampai dia berulang lagi. Oke Nung, aman. Masih anak-anak ini? Oh iya bentar. Aduh Lin, kamu tuh dari tadi kemana aja sih? Kita tuh di sini nungguin kamu loh. Ya maaf, tadi kamar mandinya antri. Kamu gak kenapa-kenapa kan, Lin? Serius? Kok, najet. Oh ya, minuman pesan aku mana? Pesanan Lin? Udah. Sialan, selama. Oh ya, kamu ngomongin apa aja? Kayaknya seru banget. Tadi kita itu ngomongin tas terbaru gak sih, brand terbaru? Kita tuh harus beli loh! Ih, bagus kan? Tunggu. Yakin kalau gak apa-apa? Apa kok, aja. Aku curiga sih. Apa siapa yang mau beli? Kita-kita dong. Kali-kali. Iya. Udah, nanti kita bahas lagi di kelas. Udah mau masuk nih. Oke deh, tapi harus dulu ya. Ih, sebel banget aku sama si Linda. Emang ya, masih ada kelas aja, udah sok banget. Oh ya Nung, bukan yang tadi kamu punya rencana ya? Nah, bener tuh. Diam aja kalau perlu.
Yaudah sih, gimana kalau kita kerjain aja tuh Selinda? Terus satu anak. Siapa suruh gak tahu diri bakal mampus kita kerjain. Bener banget tuh, Mei. Oh iya, ngomong-ngomong kalian berdua ini ada ide gak sih? Gimana kalau kita kompresin aja sekalian Selinda? Biar tumbuh. Tumben kamu pinter dikit, Mei. Apaan sih? Orang aku nih paling pinter. Mana aku dikit lagi? Di, apaan sih? Geli banget deh. Yaudah, pulang sekolah. Kita ketemu di parkiran. Kalian berdua udah siap kan? Udah nih. Alat yang buat kempesin ban? Penuh. Tenang aja, kita udah bawa aku kok. Yaudah, kerjain sekarang. Tunggu. Terus kamu ngapain? Ya aku yang ngawasin lah. Kalian yang kerja. Ya, kok gitu sih, Nung? Udah sih, buruan kerjain. Wah, iya. Udah, Mei. Buruan lewat. Mampus lu, Selinda. Lanjut lagi, Mei. Udah, ya, ya, buruan pergi. Sepedanya ngambek, kok nggak dinaikin? Ya nih, gue bisa ngambek. Oh, kecapean tuh pasti. Si, aneh deh. Kok marah? Santai aja dong. Oh iya, kalau kamu capek, jok belakang nih masih kosong. Mau nggak? Kamu nggak lihat di depan sana tuh? Ada tambal ban. Udah deh, nggak usah repot-repot. Ya bener, mau ditemenin nggak? Dibilang nggak, masih saya maksa. Oh iya, ngomong-ngomong, kita belum sempat kenalan ya? Terus, kalau udah kenal, mau ngapain? Ya, gak apa-apa, ya. Kita belum kenal aja. Btw, aku nih. Aku Linda. Oh, ini yang namanya Linda. Iya, emang kenapa? Apa? Udah deh, gak jelas lo, sana-sana pergi, aku mau telepon kakak dulu. Kok ngambek? Sial banget ya perasaan aku hari ini. Emangnya kenapa? Nih, handphone aku mati, lobet. Ya udah, kontrol pulang ya. Enggak. Nih. Sampai aku aja. Halo, Kak. Iya, ini Linda. Aku. Ini sepeda aku bocor nih. Apa tuh sebenernya? Boleh deh, dijemput aja. Nah, biasanya ya. Oke. Okay. Ini, kasih ya. Udah. Udah, duluan ya. Kalian nunggu di parkiran. Itu dia anaknya. Lin, Linda. Lin. Kamu udah nunggu dia tadi, Lin? Iya nih, udah sampai hujan nih. Ya, sorry, tadi kakak ngantar mama dulu. Kok bisa bocor sih, Lin? Aku tahu, waktu kemarin itu udah kayak gini. Kan kakak udah bilang, kalau mau naik sepeda itu dilihat dulu, diperiksa, jangan asal naikin. Iya, iya. Yaudah sepeda titipin pos satpam itu aja. Nah, terus besok aku berangkatnya gimana? Udah, biar besok kakak yang nganter. Udah. Yaudah, kamu lapar nggak? Yaudah, kita makan di warung depan sana ya? Oke. Okay. Oh iya, Lin. Hah? HP kamu kenapa? Kenapa-kenapa tuh? Hah? Kenapa-kenapa? Terus kalau nggak kenapa-napa, kamu telepon pakai HP-nya siapa? Oh, tadi. Aku pinjam HP-nya Nino. Siapa? Nino. Nino kakak kelasmu? Kenapa harus Nino sih, Lin? Teman-teman kamu yang lain kemana? Udah pada pulang, Kak. Terus nggak ada siapa-siapa. Yaudah, karena kebetulan Nino lewat, aku pinjam dia. Lin, jangan Nino, Lin. Terus siapa, Kak? Di situ udah gak ada siapa-siapa lagi, cuma tinggal Nino. Kalaupun ada yang lain juga, aku pasti bakal minta tolong yang lain kok. Pokoknya jangan pernah buka kesempatan buat Nino, Lin. Kesempatan? Nino tuh cuma bantuin aku, Kak.
dia cuma nolongin aku, itu yang kakak bilang kesempatan. Udah deh, aku capek bahas nama terus. Lin! Iya,
lagi juga. Iya kan? Iya pasti itu sih, sumpah. Hari ini aku ada janjian sama keluarga. Yaelah kamu nih. Nih gimana sih? Mana yang? Maaf ya, aku gak bisa ikut. Jadi aku harus balik sekarang. Ya udah sana. Udah. Habisin dia ya. Ya, bye. Apa yang terjadi nih? Siapa yang berani buat kamu kayak gini, Lin?